3, 4. 침착한 tahun. Iya, terima kasih. Lagi di ojek ini. Oh, udah bawa apa? Udah belanja, Dang. Oh, enggak ada kunjungan, Dang. Makasih, Bene. Oh, kunjungannya belum. Iya, belum, nanti pasar sore. Oh, sore. Ayo masih jahat, Dang. Itu lagi mama dia bilang. Aduh. Udah beli. Selamat ulang tahun dah, pokoknya sehat selalu. Iya. Amin. Bahagia. Iya. Lagi suruh anu Nadia sekantor siaran langsung. Oh iya, Dang. Nah. Ya, Mah. Oke. Okay. Yaudah ya, Mah. Ya, dah. Dah. You what's up? So, setelah sekian lama, mungkin sekitar hampir mau sebulan kali ya gua enggak nge-vlog. Mesti ada beberapa gig yang gua enggak nge-vlog karena ya macam-macam alasannya, ya kalau memori kayaknya udah basi ya kalau gue bilang, tapi bener memori. Terus kadang gue suka lupa juga, dan apa ya, maksudnya gue juga ngejar episode vlog biar nggak terlalu banyak pending. Dan kenapa nggak terlalu lagi jarang nge-vlog, karena biar apa ya, kemarin-kemarin kan gignya udah yang itu-itu terus gitu loh. Jadi maksud gue agak sedikit gue apa istilahnya, gue skip beberapa biar kekejar juga, nggak terlalu late post. So anyway, hari ini setelah beberapa tahun ya gue nggak pernah rapel gig lagi, kali ini gue akan rapel gig lagi sehari 3 kali. Jadi doakan gue selamat di tiap tempat gue nge-gig. Dan ya, banyak yang nanya. Gue selalu baca komen kalian gitu, jadi ada beberapa yang akan gue jawab nanti ketika gue main nanti, oke? Okay? So, kita berangkat dulu. See ya! Selamat pagi, Maplat. Okay. You what's up? So, tuh tadi gua main sama Kelly tuh. Ketemu di depan. Oh, nih acara ini nih. Kelihatan enggak? Selamat datang di Lara Jonggrang PT Asus. Nah, ini di sini nih. Sat. Gua dulu pernah main di sini dan auranya seru di sini. Yalah, mak kita sound check dulu. Cukup sih. Apa kabar, Mas? Kenalin dong namanya dong, Mas Ali. Nana. Biasa deh. Ini nanti cuma bertiga doang, sama gua, sama Ape, sama Keli. So, mari kita bersiap-siap. Dan gua sempat lihat di komen yang nanya gear gua apaan aja. Gua nggak pakai apa-apaan. Plug and play aja. Langsung colok ke bas. Dan hari ini gue pakai Fender karena gue kangen pakai Fender. So, mari kita siap-siap dulu. Yo, what's up? So, udah kelar soundcheck dan Ape lagi soundcheck. Finally, trio ini bertemu lagi setelah terakhir tuh yang gue nge-vlog di mana ya, lupa gue, Plaza Senayan kalau, pokoknya di Arcadia Senayan. Nah, ini
personilnya gua, Ape, sama si Kelly alias Junior Sumantri. So abis ini mau makan? So kita makan dulu. What's up? So sebelum kita manggung nih, kita mau sarapan dulu. Nih ternyata di dekat venue ini ada rumah makan Manado. Cocok. Dino Or, Kang. Mantap, Om. Bada. Dino Or asli Manado nih, DP ikang-ikang peserap nih. Alalalalal. Mesti masuk ini, mesti masuk shooting ini. Tuh. Ada sate. Jadi gua sebenarnya sering lewatin, cuman belum pernah ke dalam. Ternyata ini ke dalam. Kita ikang cakalang, Jok. Ini yuk, boleh. Pakai nasi kan? Ya. Pakai sayur enggak? Jangan, jangan, bahaya. Sayur. Aduh, sudah. Ini ikang apa? Ikan saus cakalang. Itu aja deh, ikan saus cakalang. Sayur. Sayur sudah, Jok. Duh, baru makan sayur. Bagaimana sih? Dah, ini sedep banget ini. Itu aja deh, boleh. Dabu-dabu. Dabu-dabu boleh. Itu, Jok. Itu kan bagaimana? Ikannya setengah aja ya. Ikan setengah nih. Oh, boleh, Reken. Separuh aja. Yo, mantap. Dabu-dabu kah? Pagi udah makan gini ya. Aduh. Pakai dabu-dabu boleh. Saya hancur puluh ya. Hancur. Ya, terima kasih. Wow, nih sarapan pagi kita. Udah pedes aja nih. Yolah, kita makan. Jadi ini cakalang rica, cakalang suwir, dabu-dabu sama putih telur tadi Budok bawain. Lo apa, Kel? Gua cakalang suwir. Cakalang suwir ya, sama daun paya ya. Wow, sedep tuh. Ape sama, hampir sama. Yolah, dia lagi beli kerupuk deh. Yolah, mari kita makan. Siap. The more I give.
light seems to glow on the grave. Thank you. Balik ya, Mas Mul. Dah. Dah, Pe. Dah. Kels, gua duluan ski ya sampai berjumps. Stay safe, stay safe, man. Dah, ya, dah, Pe. Ici, Pak. Yuk, what's up? Mari kita menuju ke gig selanjutnya. Pokoknya kalau hari ini kan gua dapat 3 gig. Kalau 3 gig paling benar pakai motor dengan estimasi waktu 2 jam lah ya. Jadi 2 jam tuh maksudnya 2 jam sebelum manggung ya, bukan 2 jam sebelum standby, bukan 2 jam sebelum perform. Agak ngeri. Dan karena cuacanya tadi sempat hujan, ini untung udah berhenti, haleluya puji Tuhan. Kalau cuaca hujan pakai jas hujan langsung. Iya, makanya. Dah. Dah. Ya. Kalau ya tadi barusan dibilangin gerimis. Jadi kalau mau hujan pakai bawa jas hujan, bawa music coat yang biasa gue pakai tuh yang kuning ada di dalam, sama buat tas bawa plastik. Ini kalau lo lihat gue bawa banyak banget di sini. Nih, nah ini bekal dari Budo. Ini ada plastik di sini. Nah itu buat bungkus. So mari kita ke Pacific Place ya. Yo, what's up? So setelah tadi gue habis matiin kamera bentar, langsung hujan deras. Jadi gue ini gue udah sampai, untung gue udah pakai ini tuh, gue bawa music coat seperti biasa dan bawa ini, dan tadi tas gue pakein tas ini, dan di sini kering kerontang, bangke bang, paling males gitu nih, tapi ini kayak udah mau hujan sih itu, udah mendung juga, tadi dari Lana Jonggrang sekarang udah di Ritz Carlton Pacific Place, so mari kita masuk ganti dulu nih, panas banget tadi, cuman hujan di daerah Menteng doang. Abis itu di Kuningan berhenti gitu hujannya. Setan, gue udah gerah banget tuh, gue sendirian pakai ginian. Yalah, kita ganti baju dulu, siap. Selamat sore Motsky. What's up? Aduh, gila nyampe juga. Ya, udah sampai akhirnya. Tadi panas-panasan, sekarang adem-ademan. Ntar main bareng Mbak Ade, ada Motsky, ada Indra lagi sholat kayaknya, nggak tahu ya, lagi di mana deh? Kayaknya lagi toilet. Oke, dan ada Denny Maris Boy. Udah lama juga gue nggak main sama Mas Boy, akhirnya main lagi. Oke, mari kita siap-siap dulu. Yo, what's up? So, udah sampai di stage dan udah ada Indra. Ya, ini lagi ngulik kita. Tuh, pakai ini tuh. Ini satu gua, satu Indra. Nah, ini ngulik nih. Ngulik express tuh. Dan udah lama juga nggak main bareng Indra sama Mamot, jadi ini momen yang seru ketemu semua di sini. Udah gitu-gitu doang bener kan? Habis itu naik setengah, naik satu kali. Udah solo bassnya. Jadi ini ada lagunya Emerald. Emerald tuh band lawas banget, band keren pada zaman itu sampai detik ini pun. Nah, kita lagi ngulik-ngulik nih lagunya, ada disuruh bawain, kita belum pernah dengar sama sekali. Jadi kita lagi dengerin dulu, oke. Okay. Mungkin kalau ada yang mau tahu Indra pakai gitar akustik apa nih? Fender Malibu. Murah meriah. 500. Ngapa? Oh, Malibu 500. Ini harganya ekonomis banget. Oke, nah. 6. Jadi tadi itu 6. Fabolus ya, bukan Fabiolus ya. Fabolus. Selamat malam, selamat sore. Iya, halo tante. Apa kabar? Baik tante. Mani. Yuklah, mari kita istirahat. Udah di makeup Mbak Ade? Sedang. Ya, jadi kayak Bani gitu susah. Berubah hilang. Yuk mari kita minum. Ya. Sia. Waduh. Jangan dong. Silakan istirahat. Wah, dapat makan? Dapat dong.
makan. Yuk, mari kita makan. Siap. Nah, teman-teman, nah, teman-teman, gue duluan ya, nah. Badek, nah, siap, nah. Yuk, mari kita manggung. Aduh, mudah-mudahan ya,